kan? Ini datang, ada yang baru nih, betul. Wih. Tahun 98 ini. Tahun 98 nih. Ya, Chrysler. Tahun 98. Betul. Chrysler Neon. Betul. Warnanya mirip ya sama warnanya, yang kemarin ya, merah ya. Kemungkinan kalau udah kena salon sama deh. Oke, tinggal ya. Salon aja ini. Wah, suaranya. Dalamannya. Suaranya, guys. Oke. Matic juga. Matic. Ini Chrysler, baru dibawa dari. Ada manual ya. Dibawa dari Lampung. Dari Lampung. Betul. Best banget, berarti kondisi udah top banget. Tuh, Bang Randi, aslinya dingin, Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bang Vicky balik lagi ke Sakir Ramadan Motor bareng Om Bule. Aduh, buka dong topinya, Om. Betul dibuka. Om, apa kabar? Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah sehat. Kenapa pakai topi? Cuacanya agak sedikit. Biar teman-teman panas. Tahu Om itu bule dari Belanda. Iya. Gua ada bos kita ngeliatin. Kita habis stok lagi, teman-teman, di Sakir Ramadan Motor. Ini stok mobilnya udah banyak yang baru. Jadi buat teman-teman nih yang sedang cari mobil-mobil bekas ya, budget di bawah 50, di bawah 30 juta, ini stoknya banyak banget ya, Moe ya. Siap. Nah, kondisinya ini cakep-cakep banget, rapi-rapi banget. Dalamannya masih ori rapi nih, kita lihat. Insya Allah rapi. Best banget, rebutan aja nih teman-teman nih. Namun sebelum kita bahas satu-satu mobilnya, kita info lagi nih, Om. Boleh. Alamat dan nomor telepon kita nih. Untuk alamat tepatnya di Jalan Raya Gradenan, Gang Citra Ibu, RT 01 RW 02 Kaum Pandak. Oke. Siap di nomor telepon 0813887 1797. Oke, teman-teman, seperti biasa, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi ya, teman-teman. Oke. Ya. Untuk alamat juga bisa pakai Google Map ya. Betul. Ketik aja Sakir Ramadan Motor. Siap. Ya. Udah langsung teman-teman diarahkan kemari atau bisa WhatsApp aja biar dikirim mapnya sama Om. Siap. Oe. Best banget. Untuk penjualan cash only, Om. Betul, cash only aja. Cash only, yeah. Bisa kirim-kirim ke seluruh dunia. Insya Allah. Siap. Insya Allah, nanti Pak Rudy kita kirim ya. Aduh, kalau ada yang beli dari Alaska. Ya, dari itu apa? Priuk, Priuk. Priuk. Priuk tuh. Iya, Priuk. Siap, siap. Best banget. Pak Rudy. Om, kita langsung aja nih ngebahas mobil ke teman-teman. Siap. Biar teman-teman langsung WhatsApp, langsung telepon, dan langsung bungkus. Pertama, ini mobil apa nih? Ini Civic Vario tahun 98, transmisi Matic, pajak 2021. Off 2021 nih, guys, pajaknya. Tapi mobil kondisinya super ganteng. Insya Allah. Super rapi. Rapi. Ban masih tebal, dalaman ori rapi. AC dingin, Matic, semua Matic restorasi aman. Normal. Mesin halus. Siap. Wah, udah best banget. AC dingin, Om. Insya Allah dingin. Udah deh, mobil siap jalan. Siap digas. Kalau pajaknya berapa estimasi global? Murah lah, 1, di bawah 16 lah intinya. 1,5 per tahunnya. 1.500.000. Betul, betul. Super ganteng. Ini berapa, Om, kita kasih ke teman-teman nih? Ini saya buka di angka 67,5. 67.500.000 teman-teman. Namun karena Om Oe hari ini lagi ulang tahun. Boleh, siap. Kayaknya 50 juta boleh nih teman-teman. Untuk 50. Alhamdulillah saya udah dapat angka sampai 55, Pak Bos. Oh, udah ada penawaran 55. Betul. Berarti 56 teman-teman langsung bungkus. 57.500 dibungkus ya. Okay. 57.500.000 teman-teman datang dulu. Siap. Cek unitnya. Halo. Om Bule mah. Siap. Yes, siap, baik. Siap, masih bisa nego 10 juta lagi. 57.500 ya. 57.500. Best banget nih, ada Panther nih. Ada Panther tahun 94, tahun tipenya 94. Hybrid. Transmisi manual CC 2,3. Nah. Pajaknya 2022. Pajak 2022. Per tahunnya itu 3,2-an lah. 3,2-an. Karena dia CC-nya ya, besar diesel ya. Yang cari mobil keluarga. Betul. Ya, irit, super irit BBM. Siap. Raja jalanan Panther. Ini pajaknya cuman tiga kali ya? Ya, 2022, tiga panjang lah itu. Tiga panjang, teman-teman. Kondisinya gimana? Kalau untuk kondisi mesin, alhamdulillah tidak ngobos, nggak ada laka, best. No banjir, dalaman masih orsinil. Cakep. AC, pre-on aja.
AC kurang dingin berarti. Betul. Oke. Kalau harganya untuk ini berapa, Om? Saya buka di angka 47,5. 47.500, teman-teman. Ini udah cukup murah ya. Tapi di sini masih boleh nego. Boleh. No, nah, baru datang no. Chrysler kita lagi gitu. Ini mobil apa? Chrysler tahun 98. Oke, cakep banget ini, guys. Baru datang dari Lampung. Oh, baru datang dari Lampung. Oke, yeah. Ini dulu nih okay, kita bahas. Siap. Nah, berapa ini Om? 38 dapat kali ya? Untuk 38 saya habisin yang datang hari serius. Ini 41. 40 aja Om. Kasih ya. Buat Om Begi, saya kasih 40. Masih dapat nego solar kalau teman-teman serius dan boleh, hari. boleh, siap. Kita langsung ngebahas mobil yang baru datang. Oke, siap. Ini mobil yang kemarin udah diborong Sultan Rudi nih dari Tangerang kan. Ini datang, ada adeknya nih, betul. Ii. Tahun 98 ini. Tahun 98 nih. Ya, Chrysler. Tahun 98. Betul. Chrysler Neon. Betul. Warnanya mirip ya sama warnanya, yang kemarin ya, merah ya. Kemungkinan kalau udah kena salon sama deh. Oke, tinggal ya. Salon aja ini. Wah, suaranya. Dalamannya. Suaranya, guys. Oke. Matic juga. Matic. Ini Chrysler, baru dibawa Chrysler dari ada manual ya? Dibawa dari Lampung. Dari Lampung. Betul. Best banget, berarti kondisi udah top banget. Betul. Bang Randi, AC-nya dingin, Bang? AC kurang. AC kurang dingin. AC kurang dingin. Mm-hmm. Tapi kondisi okay. Orion ya, rapi ya. Orion kalau kondisi. Nanti tinggal AC didinginin sama tukang Bapak AC. Oe. Ah, pokoknya tenang AC. Tenang kalau AC di sini karena ada bos AC kayaknya di sini nih. Wah, kondisi guys ini super ganteng. Mirip banget sama yang diborong Sultan Tangerang Rudi kemarin tuh. Oh, betul, betul. Iya, mirip betul, banget ya. Betul, sama. Ini pajaknya hidup nih. Pajaknya mati. Hah? Mati. Dari tahun berapa nih? 2014. 2000 ah? 18. 18. Ya. Estimasinya berapa nih Bang Randi nih pajaknya? Ini di ya kalau total keseluruhan online di 5 juta. Oh, globalnya. Betul. Hanya 5 juta aja, ya. Guys. Mm-mm. Pajaknya. Ini mobil dari mana sih, Om? Merek ini? Ini Amerika punya. Amerika. Ya. Wih, buat teman-teman ini nih yang suka gaya Amerika. Siap. Best banget. Rencana dijual berapa? Saya buka di angka 55. 55 juta. Betul. Buka harga. Betul. Wah, masih belum dihabisin so, nih. Mobil ganteng teman-teman, ini yes, jarang ya. Di jalanan. Betul. Ya, kacanya best banget. Baru datang banget nih, masih anget. Baru ayo, digas. 40 langsung kita kasih. Kalau untuk begini. 40, alhamdulillah. Alhamdulillah langsung dikasih, best banget, Om Oe. Sebelum sampai, udah kita naik status. Ada yang komen, Om kapan? Di atas 40 berapa? Saya bilang nanti Om, kalau udah datang unitnya, lalu. Saya buka di angka 55. Masih kurang-kurang sedikit boleh lah. Oh, kurang sedikit boleh. Ya udah kita tambahin 47 aja teman-teman. Kita lurusin aja di 52. 52 jangan-jangan. Ya, 52 yuk bismillahin. Udah deh, khusus siap. Karena Om Oe hari ini ulang tahun, siap. 50 yuk. Bismillah ya. 50. Siap. Teman-teman datang dulu okay. Nih. Cek mobilnya nanti terima ini rapi siap. Kinclong mau nego-nego bensin lagi boleh boleh lah siap. Ya boleh 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 banget. Boleh yuk kita kesana yuk boleh yang datang baru langsung langsung di up tuh ini ada yang warna putih apa nih Om ini Lancer tahun 85 transmisi manual pajak 2015 ya. Pajaknya oke okay. Transmisi manual dalaman ori mesin bagus AC kurang preon aja, kurang mobil masih preon. Mobil rapi ya Om, bannya siap. Juga masih tebel teman-teman. Dalamannya ori rapi. Orisinil full. Oke, pajaknya gimana nih? Pajaknya murah aja mbak Om. Kisaran di bawah 900 kurang lah. 900 kurang. Ini CC-nya berapa Om? Ini CC-nya 15. 15.500. Kalau tadi Chrysler tadi berapa? Chrysler 2000. 2000 tuh ya. Oke teman-teman. Nah, kita ngebahas ini. Ini harganya kita kasih berapa ke teman-teman? Saya buka di angka 23 aja. 2.300.000 aja teman-teman. 23 juta. Mobil. 23 juta bukan udah. Gua jual murah aja ini, Bang. 2.300.000 enggak usah nego lagi. 23 juta. Saya kasih bonus bensin 200.000. Oh, enggak. Ayo. Yuk. Kasih yang termurah berapa? Ayo yang termurah. Habisin. 15 juta yuk.
Habis. Alhamdulillah 15 ada masuk angka baru di 16. Saya sementara di 18. Kalau yang datang serius 17.500 berangkatin. 17 juta datang hari ini. Bismillah. Siap. Berangkat. Gas. Hyundai. Ya. Oh. Tahun 2006 Atos ini. Hyundai Atos. Manual ya. Matic nih, Om. Manual transmisinya. Mantap. Dalamannya nih. Rapi. Dalaman AC dingin. Masih rapi, guys. Ya. AC dingin, Om. AC dingin, mesin bagus. Full ngaleng breng. Kaleng breng. Kaleng breng, mobilnya masih lumayan tebel. Yeah. Body masih rapi sebenarnya. Lumayan ya. Ya. Pajak gimana tadi, Om? Pajaknya dari 2016. Wah, kali berapa nih? Murah dia mas, CC-nya 1.100. 1.100 ya. Estimasi 1.000 lah, 6 juta kurang lebihnya. Kurang lebih, guys. Ini harganya juga pasti murah banget. Duh. Dikasih Om Owe. Murah, saya jual 45. 45 juta. 45 juta. Betul. Om Owe. Karena kondisi siap. Pajaknya yang mati. Boleh. Ya. Ini siap. Teman-teman datang hari ini 25 juta udah jangan nego lagi. Alhamdulillah. 25 juta saya gulung tikar. Halo. Jangan Om, kalau 25 saya langsung tidur di mobil. Tidur ini. Berapa di sini 40 deh. 40. Kita kasih lagi turun Om. Siap. 35 yuk. Ini aja deh, ini habis aja deh. Enggak usah pakai 2-3 kali. 38.500 kebetulan tadi udah ditopin di 38 gope. 38 juta aja datang hari ini. Ya udah gas aja belum pikir deh, siap. 38 juta datang hari ini. Siap. Bes. Wih. Kiu-kiu. Ah, ini Cherry QQ tahun 2010 transmisi manual, pajaknya 9 juta estimasi. Eh 4.500 sorry. 4.500. Kondisi mobil siap jalan. Siap jalan, gas, AC semua normal. Kaki-kaki suspensi bagus. Cuman mohon maaf. Ini sudah ter-DP dari Tangerang, dari ibu. Oh, yang ibu-ibu tadi. Baru saya laku bilang. Laku berapa? Saya jual di angka 27 juta plus pajak 4.500. Oke, best. 31,5. Oke, okay, Pisut nih. Ini Pisut transmisi manual tahun 98, pajak 9 juta global. Oke. Okay. Saya jual kondisi seperti ini di angka 33. 33 juta. Betul. Kondisi rapih nih. Wah, dalamannya dibilang tadi Sahrini. Duh, lihat dong. Spek Sahrini. Wah, ini mah udah luar biasa. Luar biasa ini mobil. Super bukan mewah ya. Elegan dalamannya juga tuh. Elegan nih, mewah. Aduh, banget guys. Udah cakep banget dah mobilnya dah. Untuk catnya juga masih lumayan rapi ya. Iya, nggak ada kropos Om. Bannya tebal ya. Minus tuh, minusnya pajak tuh. Best banget. Pajak aja minusnya. Best banget nih. Siap. Berapa nih Om kita kasih? Ayo 33. 33. Hari ini, untuk per hari ini yuk. Spesial nih, Om Owe ulang tahun nih teman-teman. Boleh. 25 habisin. Yuk langsung kita ke depan. 25 alhamdulillah. Yuk, habisin. Udah habis. 25 yuk. Ya udah gua kalah dah. Berapa? 26,5. 26,5 masih dapat nego lagi ya. Boleh, ya. Boleh. Siap. Ke mana tuh mobil hari ini? Jadi ini berapa tadi? 25 ya teman-teman. Oh. Kalau datang hari ini. Oh, sembarangan. Ya? Sembarangan 25. 55. Enggak, tadi udah nego. Ya, tadi udah dihabisin 50. Waduh, 50 ya. Ini PR-nya kayak gini nih. Ini mah ada body repair kada bak cincai. Ini pakai koyo nih. Biasa namanya mobil tua, cuman best nanti terima Allah, rapi ya teman-teman ya. 26 berapa tadi? 50 ada habisnya. Ah, kadang-kadang. Cakep tuh, guys. Siap, gas lah. Kalau 25 langsung dibawa pulang. 25, Mbak. Pak Rudi. Belanjaannya masih lebih, Pak Rudi. Siap. Ini udah laku. Alhamdulillah ini tinggal ngirim aja, Om. Kemana nih? Gunung Gelis, Bogor. Oke, okay, best. Siap. Merci, udah laku belum? Alhamdulillah, teknis Merci. Tinggal tektokan unit sama plus. Tambahnya aja. Oh, udah deal tapi. Alhamdulillah Cilegon. Oh, ini mobil Mercy C230. Siap. Tahun 2007. 2007. Ini kisaran berapa nih harganya di sini, Om? Saya buka di angka 65. 65, tapi tadi lakunya di 30 juta aja memang super murah nih, Om. Kita cekidan.
sama Camry 2003. Oh, tukar tambah. Betul. Oh, berarti bisa juga tukar tambah. Nambahnya 16 juta udah fix. Oh, makanya Pak Rudi tuh mau tukar tambah Satria Fu tadi. Boleh, ya. Boleh sama Ebe Pak Rudi. Nah, sama yang mana? Itu. Nama itu? X-Over. Nambah 5 juta lagi ya Pak Rudi ya. 2,5. 2 juta. Best. Ya, Corona siap. Nih. Corona SL tahun 90. Mesinnya semua pokoknya aman. Aman. Saya sudah test drive-nya dari Semarang ke Bogor. Oh, ini ambil dari Semarang. Kemarin sudah terjual ke Semarang, cuman bodinya katanya kurang glowing, nah. Jadi istrinya nggak mau ya. Oh, boleh nanti. Pajak panjang loh, perlu bayar. Yang penting mobil kondisi sehat. Sehat. Dalaman rapi, ori, body sebenarnya. Naleng. Lumayan rapi lah ya Om ya. Enaknya disiram ya. Keting-keting ya. Enaknya disiram. Stiker ya. Berapa nih Om? Murah, saya habisin di angka 29 aja. 29. AC dingin nih Om. AC terima dingin. Ini ban sama pelangnya ganteng nih Om. Ada tuh ban stipnya semua, yang aslinya bawahnya semua pelangnya ada. Cakep normal. Guys. Berapa habisnya Om? Kita habisin aja. Ayo habisin. Yuk. Sok. Yuk, berapa nih? 28 deh. 22 deh. Yuk datang cek unit hari 22. Ini spesial ulang alhamdulillah tahun. Saya alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. 26 ya, bismillah ya. 25 ya. Oke, okay, 25. Ya, datang siap. Ya cek unit ya. Teman-teman best banget. Ya, X-Over nih 2009. Platnya F Kabupaten Cibinong. Oke. Pajaknya 2019. 2019 pajaknya. Oke. Okay. Ini dengan body kaki-kaki, mesin, AC, matic, semua aman. Oke. Okay. Ada body repair yang agak sedikit lesung pipit tuh sebelah kanan. Oke. Okay. Kita buka angka di angka 65. 65. Pajaknya berapa tadi totalnya? Kurang lebih estimasi pajak kisaran 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta ya, teman-teman ya, totalnya ya. SBBN ya. SBBN. Kalau BBN. Okay. Jadi buka harganya di 45. 65 sayang. Oh, 65. Oh, berarti 65. Berarti 45 tuh dihabisin gitu. Jadi teman-teman datang hari ini iya. 45 udah habis. Saya habisin 57,5. Kalau buat Om Piki udah pick 57.500. Spesial nih 55 hari ini yuk Om berangkatin. Bismillah. 55 teman-teman datang cek unitnya dulu. Siap. Boleh ya Om bawa otospek. Bawa silakan. Ya, untuk ngecek mobil bawa. Baru teman-teman silakan bawa mobilnya. Siap. Ataupun kalau teman-teman masih mau nego-nego bensin lagi langsung silakan. Lebih enak ya. Jelas. Di depan unit bagi teman-teman yang serius mobil masih kondisinya rapi banget, jos Man. Banget. Wah ini Pak Rudi kalau kita masukkan goni taruh sini muat banget. Cukup lah. Ayo Pak Rudi bungkus deh. Jangan pakai motor kehujanan, panas. Saya aja pakai motor kehujanan. Satria Funya Bang Mardi tambah 5 juta aja. Ya buat Pak Rudi mah nggak pakai bahan namanya 52 juta. Plus motor satu, ya kan? Oke terima kasih siap. Banyak. Oh, terima kasih banyak. Sehat terus ya. Mudah-mudahan penjualan lancar siap. Terus amin. Nih teman-teman. Kita doain sehat terus rezekinya lancar. Siap. Bisa beli mobil-mobil di amin. Sakir Ramadan Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.